Ya. Dah, sampai. As keretanya. Jumpa lagi dengan kami ya. Salam ujuh-ujuh. Nanti Bapak turah rasanina. Amin. Nijapi kameringan. Ibas kini jujuhan. Harus buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat. Dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini sahabat Biuda. Seperti sahabat Biuda bilang. Biuda tanam cabai. Nah hari ini akan Biuda mulai tanam cabai. Tapi Pak Uda selalu ditambah ya. Inilah kadang ya. Semalam sampai sini aja. Jadi ini ditambahi lagi ke sana. Karena bibit kita kebanyakan. Jadi kita tambah aja lah terus kata Pak Uda ya. Jadi siap ini ha. Malas cerita katanya saya itu cuma. Jadi ngangkat cangkol. Jadi kalau kami penanya cangkol. Kalau sahabat Buddha mungkin pena ya tulis sebesar ini. Kami cangkolnya ini penanya sahabat semua. Inilah dia ya. Semoga nanti ini bibit cabai kita bi udah semalam buat pakai polybag. Sahabat semua. Ini seperti ini bi udah buat semua di polybag ya. Nanti sudah bisa seperti sebelumnya bi udah sudah buat videonya ya. Jadi dia kadar tanahnya sudah mulai menghijau karena udah beberapa kali hujan. Jadi udah bisa kita tanam. Tanahnya tidak panas lagi, sudah menyatu tanah dengan pupuk organik atau pupuk kandang ya. Jadi kita tinggal tanam nanti cabenya. Begitu terus ya sobat semua. Satu ya. Bi Uda sudah siap panen labu kita ya. Panen labu kita sudah menurun, tapi kita syukurilah. Ini pun syukur sekali ya sobat semua. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kantong. Ini Bi Uda tadi susun Bi Uda buat. Saat ini Pak Uda lanjut kerja itu, jadi kita lanjut masak nangka ya, seluruh semua biar kita gulai nangka ya. Tukang shooting lagi minum kelapa muda biar legah dulu mak. Nangkanya Bi udah ambil semalam pas Bi udah kerja ngupah di tempat Bu De ya. Baru hari ini saya masak. Kita gulai santan nanti ya.
Udah panaskan dulu airnya biar kita rebus dulu nangkanya sebelum kita gulai ya. Kalau kita di kebun kita masak-masak simpel aja biar makan. Lihat masak udah ada belum ya. Anak-anak asik-asik bermain di bawah labu semua ya. Semua Si Jai tidur. Bahan yang Bi udah gunakan ini ada bawang ya, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, daun salam, dan buah kulim ya. Buah kulim ini ya seperti semua pengganti buah kemiri ya. Kalau kami bahas sekarang ini buah kulim ini kemiri hutan. Nah, cabai rawit ya, dan serai juga. Tadi Bi udah lupa bilang kencurnya ya. Kita kupas buah kulimnya ya, seperti ini ya. Ini dia ya, semua. Oi, Niko. Ini dia, kita ambil congkel dengan pisau pun boleh. Nah, ini udah masak nangka kita ya. Nah, ini udah cantik dia nangkanya ya, semua. Jadi kita masukin bumbu yang kita tadi udah haluskan. Jadi udah langsung ini sayur campak-campak aja ya, langsung kita masukin aja. Masukkan santan ya. Kalau di periuk tanah ini cepat masaknya ya. Ya udah langsung masukin aja semua daun salamnya semua. Nah, sayur nangka kita sudah mau masak ya, sahabatku semua. Nah, ini dia ya, sebab semua lauk makan siang kita gulai nangka ya, ini dia. Kita lanjut makan ya, mari makan ya, sampai lebih udah semua. Dilih tua.
Nah, mari makan sahabat Bida. Sekian dulu video kita untuk hari ini ya. Dan ingat, jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat ya. Sekian dulu. Salam jua-jua horas. Sampai jumpa sahabat Bida. Kami lanjut makan ya. Mama. Ada udah makan banyak. Makan adik nak? Enak tak? Enak. Tasya makan sendiri sahabat Bida. Minum. Kasih uang nak? Kasih uang. Apa ini? Ini uang. Nah, ini kami mulai penanaman cabenya ya, sahabat semua. Seperti ini Pak udah buat ya. Ini tanahnya sudah betul-betul dingin ya, Pak Minda. Ini air apa, Pak Min? Ini campur air pupuk kandang tai ayam sama pupuk kimia. Nah, seperti itu ya semua. Kita belah potnya. Selesai ya, seperti semua begitulah cara penanamannya. Terlebih dahulu kita tabur dulu air ya Bang, siram air ya. Pupuk kandang. Terus setelah selesai kita siram lagi. Setelah selesai lagi kita tanam, kita siram lagi dari atas ya. Seperti itu ya, seperti semua. Baru kasih kayu. Kasih kayu. Karena sekarang ini cuaca lagi kemarau ya Bang ya. Kalau kita menghadapi suasana kemarau seperti inilah kita buat. Kita kasih dulu kayu, baru dibuat gubuknya. Supaya dia tahan kena matahari seperti itu ya. Ya, seperti itu dia ya, semua. Nah, jadi terlindung dia cabenya ya.